tangan aku. Oke. Ya, aku nggak mau, maksudnya aku nggak enak. Boleh saya periksa dulu, karena ini tampaknya harus dapat perawatan medis, ini sudah diperban, tapi ya. Saya harus cek lagi. Periksa lagi ya, tadi saya mendengar ada sesuatu dan kayaknya penting gitu. Oke, coba cek ya. Saya mendengar. Oh mungkin aku bermimpi. Menginginkan dirimu. Lu gak pernah nonton Descendants of the Sun ya? Nonton, drakor itu keren. Kalo ceritanya model kayak gini, cuma nengok doang. Gua gak ngapa-ngapain. Untuk ada di sini menang. Maniku. Ah, nampaknya penyakit rindu ya? Iya. Yeah. Nonton-nonton aja ya. Nggak usah ada komentar. Ini. Nggak usah begitu-gitu amat. Nonton aja, nikmatin aja. Coba-coba. Saya sedikit memperhatikan tadi pelatihannya. Gimana? Pelatihannya bagaimana? Pelatihnya kejem banget, Mbak. Saya aku tadi juga nggak ngerti. Terus-terus? Nggak ada yang merhatiin aku. Ya Allah, orang ngomong harus ada pada depan. Oh, ini duduk dulu, masih butuh istirahat. Masih butuh istirahat ya. Terus-terus gimana lagi? Saya pelatihnya galak aja, maksudnya dia terlalu main fisik banget. Semua latihan serba fisik. Ini salah satu hasil pelatihannya bukan? Enggak, ini mah karena aku nggak ada yang ngurus aja sih sebenarnya. Udah yuk. Lagi syuting, tapi si Wendy lagi nggak tahu nih sama siapa nih dia. Jadi. Mbak Monita sudah lama jadi petugas kesehatan? Iya, saya udah cukup lama. 5 tahun saya sudah bertugas di sini. Dengar-dengar kabar katanya Mbak Monita nih ditugasin di sini karena baru aja lulus jadi dokter hewan, betul? Makanya cocok sama gua. Saya ambil beberapa jurusan sih memang. Oh, jurusan. Ya, ya. Di sini sendiri? Iya, di sini sendiri. Makanya saya bisa merasakan kerinduan yang Pak Wendy rasakan. Astaga, apa sih? Orang cuma lihat-lihatan doang. Hati-hati tangannya. Gak apa-apa. Saya perhatiin nih. Kamu jangan merhatiin aku gampang baper orang. Aku boleh istirahat sebentar? Boleh, di sini aja. Silakan. Lu jatuhnya kayak main games yang muter. Wendy, sini di sini. Atau di sebelah sini. Ayu. Ya. Gua dan Ayu. Gua khawatir tau nggak sama lu? Kita udah bawain. Kita kemari. Kita kemari bawain ini. Nih ada pisang, iya, ada tahu. Iya, ada pisang, ada tahu. Jadi lu bisa. Kalau bukan karena Wendy yang nyelamatin kita, kita nggak bakalan. Gua bener-bener gua mikirin lu dari jauh dari hutan, gua cari ini pisang, tahu. Tahu kok. Makan biar nyampe ke lu, Wen. Ini tahu, pasti Wendy doyan kata gitu. Ini kan buat gua, kenapa lu makan? Ini buat Wendy. Nih, Wen. Tuh. Kalau mau. Iya. Apa Wendy? Berbagi, Wen. Berbagi sama
aja. Saya pengen tahu deh. Banget gua. Malah makanan gua. Kenapa kalian malah kabur dari pelatihan? Karena menurut kami itu terlalu kejam, Wen. Enggak masuk di akal, enggak manusiawi. Wen. Ya. Kalian di sini deh. Iya. Yuk. Udah deh. Ini. Lu paham lah berdua. Lu enggak suka. Lu udah deh kita pindah. Ya udah. Kalau lu enggak suka, udah lu sini dia. Ke sini dia. Intinya lu gimana? Gimana intinya? Maunya. Iya. Tapi... gua sebagai pendekar kungfu. Lah turun, berbat turun. Banget besi. Aduh ya lah. Enggak, harusnya kalian tetap latihan aja. Kan gua udah dirawat sama dokter Monita. Kenapa sih kalian pada kabur? Ini dok, kayaknya latihannya udah terlalu mulai... berat dok. Enggak manusiawi dok. Terlalu kejam kayaknya dok. Saya memperhatikan sih. Saya ketok-ketok gak ada yang nyaut gimana sih? Pak, Argo Bromo jam berapa berangkat? Bentar ya. Ya kan gua nanya. Dengar. Ya maaf. Ternyata kamu bolos. Hah? Kamu gak latihan, lapangan kosong. Ini juga lapangan kosong, kenapa? Ini juga, lu sakit ya? Iya sakit pak. Ya. Kita khawatir pak sama Wendy. Iya. Yang sakit dia, lu sembuh, lu sehat. Sekarang karena lu bolos, push up. Ayo, push up. Mau push up gak lu? Hah? Ya. Mau push up gak lu? Push up. Ya, satu lagi. Ayo ikut. Pak, bekas ledakan kemarin aku jadi cedera. Kan gua yang cedera, gua t**k lu ya. Gua ngomongin lu. Pak, tunggu pak, kita kan anak buah. Ya. Bapak sebagai guru kita, coba bapak contohin yang benar itu gerakannya seperti apa. Bu dokter, wakilin saya. Boleh beri contoh? Saya ini komandan. Jauh. Gua kira ayo. Nih contoh. Iya pak. Push up ya. Iya. Nah. Yang penting naik turun. Ayo. Yang penting naik turun kan tau. Oh begitu. Ya. Oke. Ya. Ayo dik. Ya. Duluan mana punya lu apa gua? Yang jauh-jauh hekok. Malah lomba kelomang. Bagaimana kalau sekejam saja? Ya. Hei Riki. Satu. Dua. Tiga. Silakan. Selanjutnya. Saya juga pak. Selanjutnya. Eh dia dokter. Apa dokter? Dokter mau tanya apa? Iya. Pak Boneng saya ingin tanya. Silakan. Jika Pak Boneng punya 5 ayam. Lalu dikali 2. Jumlah ayam yang Pak Boneng punya tuh ada berapa? Gampang itu sekandang. Apa itu sekandang kalau ayam ya. Saya mah? Bener-bener nih. Bener. Nih tukang soun bener-bener nih tukang soun. Pertanyaan berikutnya ya. Berarti tadi selesai. Tadi selesai. Oke. Pak Boneng punya uang 10.000 dan mau beli roti satu. Harganya 4.500. Kira-kira kembaliannya ada berapa? Tukang rotinya belum datang, gimana gue bisa beli? Rotinya belum datang. Tinggal jawab aja. Ayo, berapa jawabannya? Berapa? 2.500. Ya, dengar pertanyaannya dong. Coba. Pak Bonnya punya uang 10.000. Oke. Mau beli roti satu. Satu. Lalu kembalian, harganya 4.500. Oke. Kembaliannya ada berapa? 6.500. Salah. 500. Kan bayarnya pakai 5.000.